jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U19 versus China live Mola TV malam ini. Bola Mania, salam olahraga. Kembali bersama Bejo Tiadatara. Banyak info mengenai Shopee Liga 1 yang insya Allah akan terus kami sajikan. Yang nggak subscribe akan ketinggalan infonya. Silahkan subscribe dan jangan lupa pencet tombol belnya. Laga uji coba internasional Timnas Indonesia U19 versus China jelang kualifikasi Piala Asia U19 2020 dimainkan hari Kamis 17 Oktober 2019 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Mola TV dijadwalkan akan menyiarkan langsung laga uji coba tersebut. Tim China dipilih dalam uji coba karena memiliki gaya bermain yang identik dengan Korea Utara dan Hong Kong. Kedua negara tersebut merupakan rival Indonesia pada babak kualifikasi Piala Asia U19 2020 Grup G. Selain China, Timnas U19 juga telah beruji coba dengan PS Tira Persikabo, dan hasil kacamata atau draw menjadi hasil akhir dari uji coba yang digelar pada Sabtu 12 Oktober. Babak kualifikasi Piala Asia U19 2020 Grup G akan dihelat di Jakarta November 2019 mendatang. Timnas Indonesia U19 akan memperebutkan satu tiket otomatis Piala U19 2020 bersama tiga negara lainnya, yakni Korea Utara, Hong Kong, dan Timor Leste. Garuda Asia akan bertemu Timor Leste pada hari Rabu 6 November. Selanjutnya, Timnas bertemu Hong Kong 2 hari berikutnya, dan pada laga pamungkas Garuda Asia bersua tim terkuat Korea Utara di Grup G pada hari Ahad 10 November. Berikut jadwal Timnas Indonesia U19 versus China, Kamis 17 Oktober 2019.